Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bi masyiatillah, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pendidikan agama Islam, yaitu tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan lanjutkan materi tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Adapun indikator pencapaiannya, yaitu yang pertama, menjelaskan kisah Nabi Muhammad SAW sejak menjadi Rasul sampai peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, menyebutkan sikap jujur dan peduli pada diri Muhammad SAW. Yang ketiga, menceritakan sikap jujur dan peduli pada diri Nabi Muhammad SAW dan meneladani sikap jujur dan peduli pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdakwah terbagi menjadi dua, dakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu sirri, yang kedua dakwah secara terang-terangan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah secara sembunyi atau sirriyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyebarkan agama Islam secara rahasia setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyu yang kedua surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Dakwah ini dilakukan secara rahasia dengan maksud agar orang kafir Quraisy tidak begitu terkejut. Jadi dakwah Rasulullah tersebut mendapatkan sambutan yang baik dari keluarga dan kerabat terdekat. Orang-orang yang mula-mula masuk agama Islam dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Dari dakwah rahasia ini yang menyatakan keislamannya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Setelah Abu Bakar masuk Islam, dengan keramahan Abu Bakar, akhirnya 8 orang menyatakan masuk Islam. Siapakah ke-8 sahabat beliau itu? Yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Zubair bin Awam, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kelima Talha bin Ubaidillah, yang keenam Salmah bin Abdul Asad, yang ketujuh Abu Ubaidah, dan yang kedelapan Abdullah bin Mas'ud. Inilah ke-8 sahabat beliau yang masuk Islam setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang kedua, dakwah Nabi secara terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah tidak secara rahasia lagi, melainkan dilakukan dengan terang-terangan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam masjid. Lalu Abu Jahal mendatanginya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, Abu Jahal bermaksud hendak menginjak leher beliau. Tetapi tiba-tiba orang terkejut melihat Abu Jahal mundur ke belakang terpelanting dan bertahan dengan tangannya. Nah, mereka bertanya, "Hai Abu Hakam," Abu Jahal maksudnya ini, "apa yang terjadi?" Dia menjawab, "Sesungguhnya antara aku dan dia terdapat parit dari api dan suatu makhluk yang menakutkan serta bersayap." Kemudian Rasulullah bersabda, "Seandainya dia mendekat kepadaku, pasti akan disambar oleh malaikat dan menjadi terpotong-potong." Hadis riwayat Muslim. Begitulah permusuhan yang dilancarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau memiliki kepribadian yang istimewa seperti berwibawa, disegani. Selain menghina dan mencemooh dakwah Rasulullah, orang kafir Quraisy ini tidak segan-segan, ya,
untuk menyiksa orang yang masuk Islam, seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabah dan Amr bin Yasir sekeluarga. Kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu sesuai kehendaknya. Isra Mi'raj termasuk salah satu kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Setelah kurang lebih 10 tahun Rasulullah melaksanakan dakwah, ternyata hasilnya kurang memuaskan. Bahkan kebencian dan permusuhan dari kaum kafir Quraisy ini semakin kuat. Pada saat seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran, ketabahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musibah yang cukup menyedihkan. Dua pembela beliau yang sangat dicintainya meninggal dunia, yaitu Sayyidah Khadijah, istri baginda Rasulullah, dan juga pamannya Abu Talib. Untuk itulah Allah yang Maha Suci dan Maha Menyayang berkenan untuk memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya serta menghibur beliau dengan peristiwa yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 dari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan gemblengan batin dalam menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini bagi orang Muslim tentunya akan menambahkan keimanan, sedangkan bagi orang-orang kafir ini dijadikan alasan untuk menuduh Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan yang menyakitkan. Ketika Mi'raj, itulah Rasulullah SAW mendapatkan perintah kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Inilah gambarannya peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi ya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha dari langit pertama sampai langit ketujuh. Kemudian apa sih keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, beliau amanah, dapat dipercaya. Dapat dipercaya artinya semua sikap, perilaku, tutur katanya dapat dipercaya tanpa keraguan. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah memiliki sifat-sifat dan kelakuan terpuji. Beliau tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, sombong, iri hati, dan tidak pula dengki kepada siapapun. Apabila Nabi Muhammad SAW berjanji, pasti beliau selalu menepatinya. Wa idza wa'ada fala akhlafa. Apabila berkata-kata, beliau selalu jujur dan benar. Dan apabila dipercaya, beliau selalu menjaga amanah dan kepercayaan dengan sebaik-baiknya. Dengan keluruhan budi dan kemuliaan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Ketika pemugaran bangunan Ka'bah, semua orang saling mencurigai dan merasa paling pantas serta paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula pada dinding Ka'bah. Di kalangan mereka ada keyakinan bahwa siapa yang dapat mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula, maka akan dianggap sebagai orang yang paling mulia. Nah, oleh karena itu, tugas itu menjadi rebutan para pemimpin suku Quraisy. Pemimpin kaum Quraisy pada saat itu sepakat memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kepercayaan yang diberikan ini tidak disia-siakan. Nabi Muhammad menempuh cara yang bijak dan tepat. Beliau menghamparkan sorbannya, kemudian dia mempersilakan pemimpin-pemimpin suku Quraisy untuk memegang ujung-ujung daripada sorban untuk bersama-sama mengembalikan Hajar Aswad di tempat semula.
Dengan cara itulah kepala suku Quraisy merasa senang sekali dan menerima saran dan ajakan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Nabi Muhammad mendapatkan kehormatan dan pujian dari semua kepala suku Quraisy di Mekah. Nabi Muhammad SAW menjadi tumpuan kepercayaan orang banyak. Kemudian keteladanan yang kedua, beliau memiliki sifat siddiq, jujur atau benar. Jujur artinya lurus hati, perkataannya sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Pribadi Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang jujur. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW selalu jujur, tidak suka berbohong. Perkataan beliau selalu benar, tidak pernah membual, tidak pernah mengada-ngada, tidak pernah mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan tidak pernah berjudi dan tidak pernah juga menyembah berhala. Nah, ketika beliau menjualkan barang-barang dagangan kepunyaan Sayyidah Khadijah, ya, dulu saudagar kaya pada masa itu, barang dagangannya laris cepat dan habis. Pembeli semua merasa puas karena harga dan kualitasnya terjamin. Mereka tidak meragukan hal itu dan Nabi Muhammad pun memperoleh keuntungan yang berlimpah dan berkah tanpa bersusah payah dengan cara menipu, memanipulasi, memasukkan harga dari barang dagangannya tersebut. Nabi Muhammad SAW sangat menjaga kepercayaan yang diberikan Khadijah. Beliau tidak pernah mengambil keuntungan sepeser pun untuk kepentingan pribadi. Seluruh keuntungan dagangannya diserahkan kepada Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW itulah Khadijah akhirnya tertarik dan menikah dengan beliau. Masya Allah. Di selanjutnya yang ketiga, Allah Rasulullah memiliki keteladanan sifat pemurah. Artinya suka memberi dermawan dan tidak kikir. Banyak hal yang dapat kita teladani dari sifat pemurah dan kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kehidupan beliau sendiri sangat sederhana dan jauh dari kecukupan, namun beliau memberikan beberapa contoh dari sifat pemurah dan dermawannya kepada kita semua. Yang pertama, beliau tidak pernah mengambil jatah 1/5 dari harta rampasan perang, walaupun telah diizinkan oleh Allah, ya, Subhanahu Wa Taala. Kecuali hanya sedikit. Yang kedua, beliau suka mengangkat anak yatim sebagai anggota keluarganya. Cinta dan sayang kepada anak yatim. Yang ketiga, beliau pernah menerima pemberian hadiah pakaian yang bagus dan pantas dipakainya sebagai seorang pemimpin. Tetapi karena ada seorang sahabat yang menginginkannya, ya, maka diberikanlah pakaian tersebut kepada sahabat tadi. Ya. Kemudian yang keempat, beliau memiliki sifat pengasih. Pengasih artinya senantiasa mengayomi umat manusia dan membawa kesejukan buat alam dan penghuninya. Rasulullah sangat mengasihi sesama manusia dan kedamaian untuk seluruh alam dan pendidikan segala isinya. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dan risalah beliau yang bersifat umum. Bagi siapa saja, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat 107. Apa contoh sifat pengasih Rasulullah yang kita dapat teladani? Yang pertama, selain mempersatukan sesama muslim antara kaum Muhajirin dan Ansar, beliau juga mendamaikan atau merukunkan umat Islam dan umat lainnya sehingga semua rakyat merasa dilindungi dan hidup dalam kedamaian. Yang kedua, beliau sangat mengasihi binatang sehingga beliau melarang mengencingi lubang semut dan mengganggu anak burung di sarangnya. Dan yang ketiga, beliau memaafkan dan membebaskan semua orang kafir Quraisy saat Fathu Mekah yang dahulunya menghina, mencaci dan bahkan ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, sifat penyayang. Rasulullah sangat menyayangi umat Islam melebihi umat lainnya. Kalau sifat pengasihnya Rasulullah berlaku umum kepada semua manusia, bahkan semesta alam dan segala isinya, tetapi sifat penyayang beliau, sifatnya berlaku khusus
yakni beliau menyayangi umatnya sendiri lebih daripada umat lainnya. Ya, di antara sifat penyayangnya, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hak istimewa kepada beliau berupa syafa'atul uzma, pertolongan besar yang nanti khusus diberikan kepada umat Islam di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebagai pengingat, Isra artinya adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram, yaitu Mekah, ke Masjidil Aqsa, Palestina, dan Mi'raj sendiri artinya adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh. Mudah-mudahan kisah singkat daripada perjalanan Nabi Muhammad SAW dari berjauh dakwahnya secara sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan dapat berikan manfaat. Alhamdulillah, sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan membaca lafadz.